Rupanya di episode kali ini Pak Renaldi sengaja menelpon Maudy untuk membuat agar Maudy meragukan cintanya Ken. Dan Maudy pun mengatakan kepada Argadana apa yang telah diucapkan oleh Renaldi kepada dirinya. Maudy mengatakan bahwa ternyata Renaldi itu sebenarnya memang sungguh-sungguh ingin menghancurkan hubungannya bersama dengan Ken. Karena sebenarnya ia adalah dalang dibalik hancurnya hubungan rumah tangga Ken dan juga Maudy. Nah guys, kira-kira apa ya yang kali ini akan dilakukan oleh Renaldi untuk membuat agar Argadana merasa hancur? Namun yang pastinya Renaldi akan menghancurkan Argadana melalui Maudy. Karena jika Maudy hancur, maka Argadana pasti juga akan ikut merasakan sengsara. Kira-kira apa ya guys yang nantinya akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah usaha yang akan dilakukan oleh Renaldi ini nantinya akan berhasil? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.